Wah, ini ada sepeda spesialis Epic mampir di Roda Rezeki Bengkel Sepeda. Ini keren nih sepeda ya. Ini harga stangnya aja 1 jutaan kalau nggak salah. Nutrius karbon, dia udah sepaket biasanya sama ini nih, sama stem. Jadi kalau pakai stem lain biasanya nggak, dia nggak bisa. Nutrius ini mampir di Roda Rezeki Bengkel Sepeda, sepeda spesialis Epic. Dia kerennya dia pakai brand ya, ini pakai brand, teknologi brand. Nah jadi brand ini dia bisa main otomatis ya, kalau pas nanjak dia ngelok, tapi kalau pas di jalan yang turunan atau semi eksi dia main. Ini keren nih, brand namanya, teknologinya. Oke. Spesialis Epic. Nah, ini. Spesialis Epic. Ini rear shocknya khusus ya, spesialis fork ya. Masih bawaannya. Ini XT. Grup setnya udah pakai XT. XT 10. Keren nih sepeda. Grup setnya XT. Full XT ya, dari rem sampai RD FD shifter semua XT. Nah, ini kelebihan rem XT itu diinin dikit aja dia langsung ngerem. Sih. Makanya enak banget. Iya, asli nih, Pak ya. Tuh. DTA. Forknya fork. Kazima. Ini Kazima Kut. Kazima Kut atau Kazima Tawas ini? Dia fork udah TA ya, modelnya TA. Enggak, mau pakai di apa-apa. Setangnya doang ini 1 juta. Setangnya doang 1 juta. Setang karbon Nutrius. Kalau untuk forknya ini perkiraan harganya mungkin 7 jutaan ya. Untuk forknya secondnya ya. Dia fork yang TA, malah mungkin lebih kali. Untuk batangan ini estimasi batangan masih 15-an ya, frame spesialis Epic itu masih 15 jutaan secondnya. Jadi estimasi ini sepeda masih harganya 25 juta dapat motor baru guys, sepeda second dapat motor baru. Ban Maxxis. Nah, ini bawaan, biasanya bawaan asli dari si Specialized, dia pakai DT Swiss ya. Dia pakai DT Swiss rimnya. DT Swiss. Nah, ini. Yang keren tuh dari Specialized Epic itu ini nih, brand. Jadi semacam apa ya ini? Semacam mungkin disebutnya kayak shock gitu ya. Tapi dia itu otomatis, jadi kalau pas nanjak dia ngelok dan dia main di saat sepeda ini di trek eksi atau trek turunan gitu. Ini yang keren dari si spesialis, teknologinya brain, bentuknya kecil tapi berasa banget manfaatnya. Spesialis Epic, keren. Yang spesialis mantep dah. Begini grup setnya udah full XT 10 speed. Setang Nutrius 1 juta. Teh, mana? XT full XT Specialized taper ya, ini udah taper. Nah, jadi kalau taper itu dilihat dari sini atasnya kecil, bawahnya gede, itu taper.
Keren udah HT2 ya. Expedo. Ini Expedo ini kan nggak salah. Expedo ini kok nggak salah sekitar 500-an ya pedalnya. Atau mungkin lebih. Saya dulu pernah apa itu Expedo itu sekitar 500-an tapi dulu ya. Cuma ini Expedo yang baru nih kayaknya. Expedo yang baru udah bearing. Jadi itu Specialized Expedo itu merek yang terkenal nih kalau di pedal Expedo. Maxxis Beaver. Maxxis terkenal ya bannya. Untuk harganya juga ini mungkin sekitar 4,5-1 barunya. Maxxis. Ya. Keren nih spesialis ini udah Groupset XT. Specialized Epic. Warnanya yang keren. Ini jarang warna begini nih ya, Specialized Epic. Nah, ini udah enggak ada barunya nih. Oke. Ya, itulah review asal-asalan. Review asal-asalan dari sepeda Specialized Epic Second. Review asal-asalan dari sepeda. Review sepeda Specialized Epic Second. Harganya estimasi sampai 25 sampai 30 ini. Gimana enggak ini enggak mahal ya? Ininya aja setangnya 1 juta. Iya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini ya.